Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami kumpulan KRS dari SMP Kertas akan menunjukkan cara membuat jerat kancil. Okey, first barang basic yang kena ada, ranting ni, tali dan kayu ni. Orang panggil kekunci. Kunci ni panjang-panjang boleh ibu jari lah. Okey. First, ikatan yang kita guna untuk ikat dekat atas ranting ni, ikatan simple manuk, lepas tu ikat mati. Itu sama juga dengan ikat dekat kekunci ni. Simple manuk dan mati. Lepas tu bawah ni pula, kita guna ikatan simple tindih kasih. Lepas tu ikatan yang kami akan guna ialah manuk dan ikatan mati. Tu ikatan untuk kunci ni, kekunci ni pula sama je macam atas ni. Manuk, ikatan simple manuk dan ikatan mati. Lepas tu kita kena buat ikatan seperti berbentuk lubang ni, orang panggil ikatan simple, ikatan simple tindih kasih. Lepas tu apa function rantik, apa function daun ni? Function daun ni kita nak buat laluan kancil untuk bagi dia lalu. Tangan ni patut straight ke jerat ni lah. Okey. Manislah. Ingat ni. Okey, buat ni. Okey. Bayangkan yang ni batang ni. Buat ini. Okey, bayangkan jelah. Batang ni kaki kancil. Kancil ni sifat dia kalau dia ada nampak jalan straight macam ni, dia lalu je. Okey. Bayangkan ya, kaki jalan. Lepas tu dia terpijak. Apa? Ni? Jerat ni? Tu tangkatlah kaki dia. Kena gantung. Okey, itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.